Ya guys, balik lagi sama gue Bang Kelana. Sekarang kita masih ada di Mangga Besar lagi nih. Ini ya gue mau makan bakmi, tapi di food court yang baru buka. Nah ini dia tempatnya, Bambu Food Village. Ya. Ini food court baru buka 2 mingguan deh. Parkirnya cukup lega. Oh, parkir mobilnya banyak. 20 mobil sih lebih lah. Tanahnya banyak juga nih. BFV Bambu Food Village. Ini jam 5:30 sore, masih sepi. Temanya sih lumayan lah, banyak lah ya. Tempatnya gede. Ya ini dia Bami Medan Kebon Jahe. Ini ada ayam kecap, babi merah. Nah, gue pakai swekiau nih, swekiau top. Bawang goreng. Apa lagi? Oh, udah. Cuman dua ya? Oh, bawang. Nah, ini dia bami keriting kesukaan gue. Mantep ya. Mantap ini kritiknya. Ini non halal ya. Seberapa jauh? Oke guys, selamat makan. Guys, ini pesanan gua, bakmi Medan Kebon Jahe. Ya, mantep ya. Nah, ini bakminya keriting ya. Tuh, kita coba cuy. Bakminya keriting gitu, terus kenyal. Swekiaunya, ya, swekiaunya enak, udangnya utuh, rasa babinya, terus kulitnya nggak begitu lembut sih, tapi enak. Ini kalau yang udah pernah nyoba bami atu, ini mirip rasa bami Medan Kebon Jahe ini, karena mereka masih saudaraan. Aduk ya. Makan lagi. Sambalnya yang banyak-banyak pedes, Bo. Ini bakmi juara bener ya. Enak bener. Thank you.
kalau makan di Babi Merah Kamboja ada satu yang gua mau rekomen, lu makan kuahnya, lu minumin kuahnya. Kuahnya ini ya kuahnya itu dari kaldu babi ya, itu enak bener. Dan gua kalau biasa makan di kedai Babi Kebon Jahe pasti nambah kuahnya karena benar-benar enak, gurih. Suapan terakhir. Habis. Ya, gua udah selesai makan. Ini bakmi Medan Kebon Jahe ini emang rekomendasi. Dapat bintang 5 dari gua. Emang 11-12 sama bakmi aku pasar pagi. Karena memang masih sederhan. Dan dua-duanya rekomendasi. Dari Medan Papan juga. Ya. Oke, gitu aja. Follow Instagram gua @bangmaulana. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye.